Semuanya, di video kali ini aku mau bikin review dan tes ketahanan dari Fit Me Foundation Maybelline yang ini. Dan mineral botanika contour dan highlighternya, highlighter dan contour. Jadi pertama aku tuh bersih muka dulu. Aku pakai Wardah dulu buat jadi primer aku. Pakai bedak Mars, katanya sih bisa bikin foundation tahan lama. Kita coba. Ratain aja ke seluruh muka ya. Udah, terus kita pakaiin deh foundationnya. Foundationnya bentuknya gini. Blend pakai untuk begini. Jadi begini setelah dipakai foundation. Kalau menurut aku foundation ini masih kerasa enggak terlalu matte. Terus aku ngerasa apa ya? Berat gitu di muka aku, masih kayak kata vlogger-vlogger itu sih yang lain katanya ringan ya. Jadi langsung aja kita coba contour dari Botanica. Nih, kita contour.
counter ini bagus ya, udah sekaligus. Jadi jatuhnya itu kayak concealer. Jadi makanya aku pakai di bawah mata aja untuk concealer. Kata yang lain sih ini gampang di blendnya ya, nggak tahu aku yang nggak bisa make atau cepet banget kering gitu di muka aku, jadi susah di blendnya. Tapi aku suka sih, buat yang pemula kayak aku baru belajar makeup dan mau beli contour kayaknya ini cocok deh. Ini aku beli harganya 60.000 kalau nggak salah. Nggak diskon, harganya itu di Shopee 80 ribuan. Jadi karena diskon aku beli ini cuma harga 60 ribu. Oke, kalau udah kayak gini aku pakai setting spray. Kalau ada yang mau tahu gimana aku bikin setting spray ini, nanti linknya aku taruh di atas ya, atau di description box di bawah. Tunggu kering dulu biar foundationnya makin tahan lama. Terus ngerasa konturnya itu kalau di blend pakai ini ngambil apa hilang gitu, ambilnya tuh langsung nempel ke sininya gitu. Oke, abis ini aku nunggu bakingannya meresap. Biasanya kalau nunggu bakingannya selesai aku ke alis, aku bikin alis, bukan maksudnya ngisi alis-alis aku yang nggak rata ini. Jadi aku selesaiin make up aku dulu, nanti aku balik lagi. Halo, aku udah selesai bikin make upnya dan sekarang udah jam 3 sore. Jadi aku bakalan ngetes seberapa tahan lama foundation ini di muka aku. Nanti aku bakalan ngasih kan dari foundation ini 4 jam atau 2 jam dari sekarang. Oke.
udah ada di rumah dan sekarang udah jam 10:30 lewat. Jadi aku udah make hampir 7 jam lebih dan masih, menurut aku masih bagus. Aku suka banget kan sama foundationnya. Ini setelah 7 jam lebih. Dia ada garis sih, mulai garis di sini, tapi sedikit banget ada di sini. Sini sama sini dikit, sama di bawah mata. Terus minyaknya udah mulai keluar-keluar. Pokoknya minyak-minyaknya tuh bagian ini. Pokoknya bagus banget sih, aku suka banget. Ini aku sama sekali nggak tancap dan masih bagus banget. Dan konturnya juga masih kelihatan, masih awet. Pokoknya aku suka banget sama Maybelline Fit Me dan Mineral Botanica yang konturnya itu. Pokoknya aku suka banget karena ini udah 7 jam lebih aku pakai ini. Udah aku pakai keluar rumah, udah aku pakai buat makan bakso, udah aku pakai buat main ke taman sama Alfa, tapi masih awet. Udah aku pakai makan sampai 3 kali dan berminyaknya itu cuma di sekitar sini sama sini sih, tapi itu gak ngaruh banget sih. Gak kasih buat semua yang udah nonton video aku, jangan lupa subscribe and like-nya ya. Dadah.